Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya mau memasak chicken wings Coca-Cola atau ayam yang dimasak bersama Coca-Cola ya. Kalian penasaran gak sih Coca-Cola buat memasak ayam? Oke, kalau penasaran ikuti step by stepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk sebagian orang mungkin masih agak bingung ya Coca-Cola untuk masak. Oke deh, kita langsung ke videonya aja. Kita siapkan bahan-bahannya. Chicken wing atau sayap ayam, Coca-Cola, bawang putih, bawang bombay, ini nanti saya pakai sedikit aja, minyak goreng, saus tomat, saus tiram, garam secukupnya, kecap asin, merica bubuk, dan ini black pepper. Oke, itu semua bahan-bahannya ya. Ayamnya akan saya marinasi dulu dengan sedikit kecap asin dan merica bubuk secukupnya. Kita aduk-aduk semuanya biar merata. Ingat ya, harus cuci tangan dulu sebelum mulai memasak. Ini saya akan marinasi dulu. Lanjut, sambil marinasi ayamnya, saya akan potong bawang bombaynya. Saya pakai sedikit aja di sini. Kita iris atau kita cincang ya bawang bombaynya. Please klik tombol merah subscribe-nya ya buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Selesai kita cincang bawang bombaynya, lanjut kita akan cincang bawang putihnya. Kita geprek, kita kupas, lalu kita cincang halus ya bawang putihnya. Step selanjutnya kita akan goreng ayamnya. Ini kita siapkan teflon, kasih sedikit minyak. Goreng pakai api sedang aja. Setelah minyak panas, kita masukkan chicken wingnya. Kita akan goreng dulu. Kita akan goreng chicken wingnya sampai kuning kecoklatan. Sambil nonton videonya, please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Kita akan balik ini chicken wingnya, jangan sampai gosong ya. Kita goreng bagian sebelahnya sampai kuning kecoklatan juga. Ini chicken wingnya sudah mulai merata warnanya kuning kecoklatan, tapi ini belum matang sempurna ya, nanti kita akan masak bersama Coca-Colanya. Oke, ini kita goreng sebentar lagi. Sepertinya ini sudah mulai bisa kita angkat. Kita angkat, kita tiriskan
Untuk nanti selanjutnya kita akan masak bersama Coca-Colanya. Ini teflon bekas kita goreng ayam tadi. Ini masih sisa sedikit minyak. Kita akan menumis bawang putih dan bawang bombaynya. Kita aduk-aduk, kita tumis sampai harum dan sampai matang ya. Lanjut, kita masukkan Coca-Colanya. Ini kita buka dulu. Kita tuang Coca-Colanya pakai satu kaleng ini ya. Kita masak sampai mendidih. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Tambahkan seasoningnya, ini ada saus tiram secukupnya, saus tomat secukupnya, ini black pepper ya, kita kasih secukupnya. Oke, ini kita masak. Please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Tutup dulu, kita masak sampai matang dan sampai menyusut ya. Ini sudah mulai menyusut. Kita coba balik. Kita pastikan semuanya matang merata. Jangan lupa untuk diicip. Ini saya tambahkan garam secukupnya. Kita aduk-aduk biar semua bumbu merasuk merata. Ini kuah Coca-Colanya semakin menyusut ya. Ayam juga sudah mulai matang. Please klik tombol merah subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kita masak sebentar lagi. Ini sudah mulai matang ya. Kita akan matikan kompornya. Kita akan sajikan. Sudah matang, kita akan plating dulu. Untuk ini sisa bumbu-bumbunya kita siramkan di atas ayamnya. Mantap banget ini buat lauk nasi anget ya. Please klik tombol merah subscribe. Terima kasih. Ini hasilnya chicken wing Coca-Cola. Selamat mencoba ya. Semoga resep saya bermanfaat. Kita akan cobain dulu ini chicken wing Coca-Colanya. Jujur mantap banget, enak banget ini. Selamat mencoba buat kalian.
Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga tonton video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum.